Paul Pogba hampir dipastikan akan hengkang dari Manchester United pada akhir musim 2021-2022. Pasalnya, tidak ada kesepakatan antara gelandang timnas Prancis itu dengan manajemen klub untuk bertahan lebih lama di Old Trafford. Itu artinya, Paul Pogba akan hengkang pada musim panas 2022 dengan status bebas transfer. Kini, sejumlah calon klub anyar Pogba tengah ramai diperbincangkan. Real Madrid, Paris Saint-Germain, dan Juventus menjadi tiga tim yang santer dikaitkan dengan Pogba jelang pembukaan bursa transfer. Namun, menurut klaim dari Mirror, Juventus menjadi yang terdepan untuk mengontrak pemain tengah berusia 29 tahun tersebut. Juventus jelas tak asing bagi Pogba lantaran dirinya pernah membela klub berjulukan I Bianconeri itu pada medio 2012 hingga 2016. Nama Pogba juga melambung berkat performa memukaunya bersama Juventus. Selama membela klub asal Turin itu, Pogba berhasil menorehkan 34 gol dari 178 penampilan di lintas kompetisi. Ia juga mampu menyumbangkan sejumlah trofi untuk Juventus. Trofi yang diraih Pogba selama berseragam putih hitam, antara lain 4 gelar Liga Italia, 2 gelar Coppa Italia, dan 2 gelar Piala Super Italia. Adapun untuk meyakinkan Pogba kembali ke Turin, Juventus telah menyiapkan tawaran menggiurkan. Juventus siap memberikan Pogba gaji sebesar 160 ribu pounds, sekitar 2,8 miliar rupiah, per pekan dan sejumlah bonus dalam penandatanganan kontrak. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.